Ya, jadi hari ini saya, Salma, dan istri datang ke Polres Metro Jakarta Barat guna untuk didengar keterangannya dalam BAP terkait dengan laporan saya kemarin, persoalan Salma pergi dari rumah. Untuk kami selaku kuasa hukum dari Salma, itu ada 17 pertanyaan dari penyidik yang pada intinya pertanyaan itu secara garis besarnya menanyakan aktivitas klien kami Salma Putri dari apa sudah terjaga selama tidak berada di rumah. Saya sebutkan aja lah, yeah. JA itu biar tidak perlu disembunyikan, yeah. Jadi namanya John Ardis, Joe Ardis, itu biar jelas. Jadi dalam BAP sudah disebutkan nama yang bersangkutan. Yang kedua saya mau tegaskan bahwa yang bersangkutan sudah dikirimkan somasi ke alamat rumahnya, dan yang bersangkutan pun sudah terima somasi tahap 1, ya. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa dalam Salma Fina keluar dari rumah dari tanggal 2 itu kan beberapa tempat. Terakhir itu memang si Joe ini ya minta supaya tinggal di apartemennya, karena di apartemennya ada 2 kamar, salah satu kamarnya kosong. Sehingga karena memang selama waktu itu kondisinya lagi istilahnya itu kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Dan kenapa di situ dia tidak menyampaikan kepada kedua orang tuanya? Karena tadi sudah disampaikan rekan-rekan saya, seharusnya kan dia bisa informasikan. Dia menyembunyikan.